Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Abang Manis Channel. Okay, hari ni aku nak talk lagi, nak speak lagi, nak cakap lagi berkenaan dengan YouTube. Tapi sebelum tu, aku nak bagi tahu korang sagi lepas aku bercakap berkenaan dengan YT Studio tu. Ada satu perkara lagi dalam YT Studio yang aku nak terang, iaitu berkenaan watch time. Yang ramai orang confused dalam YT Studio dengan kadang-kadang dah sampai 4,000 dia orang hantar tapi tak monetize lagi. Okey, kali ni aku nak terang satu persatu. Tapi selepas itu aku nak review ini. Ini kan aku panggil Mangga Asam Boy Traffic Light. Sagi aku terang macam benda ni. Sedap. Okay, right. Kita bercerita berkenaan dengan YT Studio. Kalau kita buka YT Studio, kan, kita buka YT Studio. Okey. Kau ambil handset kau orang sekarang. Korang buka YT Studio korang. YT Studio. Kan, YT Studio. And then korang tengok dekat watch time tu. Kan? Dia ada tulis nama kita dashboard. Kat dashboard tu dia ada tulis analytic last 28 day, watch time, view and subscriber change. Okay. Di depan ni, dia bukan menunjukkan keseluruhan daripada korang create channel sampailah yang hari ini punya watch time. Okay, this is last 28 day. YouTube ni dia kira 28 hari. Sebulan tu dia kira 28 hari. Jadi benda tu yang dia akan tunjuk dekat di dashboard ni. Okay, kalau korang nak tengok keseluruhan watch time korang, korang tekan view more ni. Okay, dah tekan view more ni, korang tekan watch time dekat bawah tu. Okay, watch time dekat bawah ni, nampak lah yang dia akan net macam ha tu, graf tu. And then korang klik yang kat atas tu. Yang kat atas tu dia tulis last 28 day. Korang tekan lifetime. Lifetime maksudnya dia akan tunjuk sepanjang korang create daripada first day korang create YouTube korang punya channel sampai ke hari ni. Dia akan tunjuk watch time korang ada berapa. Okay, di sini dia orang tunjuk adalah minit ialah ada jam, minit dan saat. Okay, macam inilah pengiraannya. Untuk kita layak untuk masuk ke YPP, YouTube Panel Program ni, kita perlu ada 1,000 subscriber dan kita kan ada 4,000 jam tontonan. Betul kan? Okay, 4,000 jam tontonan tu, kalau di dalam YT Studio ni, dia tunjuk minit. Okay, kita bahagikan, kita kalikan. Maksudnya kita kalilah senang. 4,000 jam tu kali dengan 60. Maksudnya dia akan dapat sebab 1 minit 60 saat kan, dia akan dapat 240,000 minit. Itu watch time korang kalau korang nak tengok kat YT Studio. Kalau korang tengok dekat YouTube Studio yang dekat website, kat laptop, korang akan tahu 4 jam tontonan dia kat sana, dia tunjuk jam. Jadi kita boleh faham oh tu jam. Tapi dalam YT Studio dia tunjuk minit. Jadi fahamkan 240,000 minit bersamaan dengan 4,000 jam tontonan. Okay, macam mana korang nak kira ni watch time? Itu cara nak tengok watch time di YT Studio. Jangan korang gelabah bila korang tengok, wih, kenapa makin kurang aku punya watch time, kenapa makin kurang aku punya watch time. Sebenarnya dia kira 28 day yang dia tunjuk. Jadi korang masuk ke dalam tu, view more tadi, korang klik kat watch time, korang klik kat atas tu lifetime. Jadi korang tahulah daripada awal hampa buat channel YouTube sampai ke hari ni berapa minit yang korang dah tonton video korang. Kalau 240,000 minit bersamaan dengan 4,000 jam, korang tunggulah subscriber korang 1,000. Nanti YouTube akan hantar email, akan hantar kata korang layak untuk join YPP. Dia orang akan review lah. Jadi jangan pening kepala, kenapa aku makin kurang, kenapa makin kurang, kenapa makin kurang. Tak, create content saja. Create content yang menarik lah kan, bagi orang mau tengok, suka tengok apa semua. And then insyaAllah watch time akan datang. Korang jangan risau lah, kan? Jangan risau. Aku pun dulu lama kan, sekitar 1 tahun 4 bulan baru boleh aku join YPP program ni. Nampak tak? Dulu aku risau kat, kenapa ni? Kenapa ni? Tapi bila aku dah faham,
sikit-sikit. Okey, alhamdulillah. Dia mudah. Okay, ingatlah 4000 jam bersama dengan 240,000 minit. Masa aku tolong kira kat korang. Okay, 4000 jam bersama dengan 240,000 minit. Kau nampak tak? Ha, nampak. 4000 jam kali dengan 60 jadi 240,000 minit. Ha. Jadi, kalau siapa-siapa yang guna telefon, menggunakan YT Studio, jangan gelabah. Kenapa aku dah sampai 4,000 tapi tak masuk lagi monetize? Sebab tak capai lagi baru 4,000 minit. Dia nak 4,000 jam. Tunggulah 240,000 minit. Baru cukup. Okay lah. Jangan gelabah. Stay, relax, chill, buat content. InsyaAllah akan naik hari by hari. InsyaAllah orang tengok, orang tengok. Kalau channel korang kuat, korang punya SEO kuat, kan boleh ranking, tag pun tengok. Okay. Untuk video pembelajaran untuk akan datang, aku akan terang sikit, bukan dengan tag lah, tag TAG tu kan, macam mana kita nak tulis, bagaimana kita nak mencari dan sebagainya. Dia memerlukan bukan software lah, app untuk kita tengok kan, untuk fokus kepada SEO ni. Okey, itu saja kenangan watch time korang yang korang pening-pening semua ni kan. Okey, and then telah tiba masanya untuk aku review pelam mangga traffic light. Okey, baik. Ini aku bagi nama dia Mangga Asam Boy Traffic Light. Sebab apa aku bagi nama Mangga Asam Boy Traffic Light? Sebab dia jual kat Traffic Light. Traffic Light mana? Dekat TF Sungai Petani. Siapa-siapa orang Sungai Petani tahulah yang abang tu berniaga dekat Traffic Light. Dia akan usung sepanjang Traffic Light di situ. Diorang belilah. Harga dia murah saja, RM10 berbaloi. Sedap. Orang katalah. Aku baru nak rasa. Okay, jom kita rasa macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first kali kita buka. Bau dia. Okay, ni asam buah dia. Ini asam buah dia. Asam buah dia. Kita masukkan asam buah. Ish, ada orang mesin. Aku baru buka. Dah kecok. Ada orang kecok. Sekali macam ni. Nampak tak? Tuang. Tujung mandi. And then kita guncang. Kita dapatkan yang terbaik. Okey, dia jual hanya RM10 saja. Kalau korang yang berada di Sungai Tani yang lalu kat Traffic Light Simpang 4 TF yang nak masuk highway Taman Jati tu, okey, dia ada jual di tepi tu. Kalau korang daripada daripada Tikam Batu straight and straight sampai ke Traffic Light, korang sampai dekat santai di sebelah kiri, korang masuk sisur sebelah kiri dan korang tengok dekat signboard pantai hospital tu, abang tu ada jual kat situ. Kalau korang tak duduk kat Traffic Light lah, kalau duduk kat Traffic Light jangan risau, korang angkat tangan je, buka tingkap angkat tangan, dia akan datang untuk pagi ni. Korang bawa siap-siap RM10 pagi, sebab dia Traffic Light kan, takut lambat, takut nanti dah hijau kacau. Jom kita rasa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wa la fi sama'i wa sami'un 'alim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita ambil satu ni. Untuk yang perah-perah ni asap ni. Dia pun sedap kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa masam-masam. Dia rasa pedas-pedas sebab di sini. Dia rasa asam buah ya. Dia rasa macam asik-asik sikit sebab dia ada limau.
memang actually mangga itu mangga segaut. Kau ambil beli mangga sambal kat Republic Light. Mampak kat dia. Jangan tunggu lagi. Dapatkan sekarang. Lazat. Sedap sup. Ambil limau. Dia pun apa kau. Ambil itu lagi. Oh, ni yang paling rasa di mana? Mana tak boleh? Okay. Jumpa anda di next episode. Jangan kelak sangat. Like satu kali, komen satu kali, subscribe satu kali. Ingat, bye-bye. Assalamualaikum. See you on my next video. Bye.